Halo Mer, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama 24 Garage. Hari ini saya akan ngedobrak barang dari Om Haji The Cash. Yes. Ini barangnya keren-keren banget Om. Jadi kalau Om gak ngeliat dan gak watching sampai habis, nyesel banget. So, jangan lupa untuk subscribe dan like video saya ya Om. Thank you. Oke, Omers, kita bongkar aja. Ini barang dari Om Dekes, Aji Dekes, sorry, maksudnya Aji Dekes. Nah, penting, ngeri nih. Komplain barang rusak atau salah item atau kurang item harus disertai dengan video full unboxing paket. Oke, mohon maaf sebesar-besarnya, tanpa video full unboxing paket kami tidak dapat memproses komplain. Atas pengertiannya kami ucapkan terima kasih. Oke, Om Aji, kita akan unboxing dengan di video ini. Oke, terima kasih buat Om Haji Dekes ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, wah, keren. Wis. Yes. Oke, Om, sini barang item. Rare banget ini Omers yang lagi baru-barunya. Ini lagi Omers. Wah, saya sudah dapat dua ya. Kemarin kita baru dobrak, dapat lagi. Nah, ini yang saya tunggu sampai sekarang Omers. Dari dulu. Ini dia Omers. Si Silvia Nissan Silhouette. Terbalik ya. LB Super Silhouette Nissan Silvia S15 Omers. Ini harga ada harganya. Ini dapat dari Toksil ya? Atau dapat dari mana ya? Ini ada dari Toksil. Tampaknya ada juga? Oh nggak ada. Oh sorry, di sini juga nggak ada. Oke Omers. So yang mana dulu mau kita bongkar Omers? Kayaknya saya nggak sabar yang ini dulu Omers. Si Toyota AE86 si Sprinter Torino. Oke Omers, saya lagi ngemas ini dulu. Jangan kemana-mana ya Omers. Check it out. Oke Omers, balik lagi bersama 24 Garage. Arti kita yang ini dulu ya. Next kita akan lanjut di yang si LBWK itu. Oke Omers. Oke Omers, kita deketin Omers. Cakep. Nah Omers, bisa dilihat Omers ya. Keren banget ini. Oke Omers, ini itu kalau nggak salah lot D ya Omers ya. Lot D, kalau nggak salah saya ini lot D. Yang jelas ini lot yang terbaru Mas ya, terbaru. Sebelumnya warna putih ya Mas. Ini made in Malaysia kalau nggak salah. Iya, made in Malaysia. Oke. Kita balik dulu. Wah, wow, masih cut masih keren banget. Tapi akan kita bongkar Mas. Tenang aja. Akan kita bongkar ini Mas ya. Oke, kita bongkar aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, cakep ini. Oke. Wih, Omers, cakep banget ini Omers, sumpah cakep banget. Kita dekatin ini Omers ya. Merah plus apa? Pelek yang warna gold gini, be. Ini peleknya ini ya, pakai GT5 SP. Wih, cakep banget. Cakep teramat sangat ini Omers. Wih. Keren-keren. Ini merah ya, merah. Merah red kalau di katalognya. Keren banget keren. Ini udah lengkap ya, maksudnya cuman di belakang di depan aja yang nggak ada lampu sennya, lampu depannya nggak ada. Terus ini di belakangnya udah keren banget nih, udah lengkap banget. Cuman saya nggak ada plat aja ya, sama logo Toyota nya apa emang nggak ada, saya juga nggak ada. Oke Mas, keren. Ini mobil ini sempat heboh ya. Yang realnya ya, realnya sempat heboh waktu ada di lelangan di kota saya, be. Kita rebutan Mas, keren banget. Dan itu yang Toyota AE86 modelnya. Yang si ID. Oke.
Keren. Oke, ini 2022 ya. Lot D atau E? Saya lupa juga E apa ya. Nah, jadi ini barengan sama si TLC tadi, terus ada apa si Nissan tadi juga ada gitu. Pokoknya seri ini lot ini lumayan keren-keren di sini. Cuma saya nggak tahu apakah ada THS apa enggak. Omers. Yang jelas ini aja saya udah cukup kok, keren banget. Dan saya komplit minus si ID ya, karena ID saya custom. Nggak kuat harganya Omers. Nah, kita deketin aja ini. Udah terdekat nih Mas. Ini made in Malaysia yang Mas bisa dilihat, ini made in Malaysia. Mattel 2020. Oh, produksinya Mattel 2020. Terus Toyota AE86 Sprinter Torino. Sini ada kode nih. Kode apa ya? Sini GJR 77 ya. Ini sini. Ini cakep nih. Cakep semua. Ini beneran, ini keren banget nih. Kalau Omers sudah dapat, sayang kalau nggak dilos Omers beneran. Ini peleknya udah setara banget, udah selaras banget, gold, keren banget, cakep memang. Emang merah ini cakep emang kalau ketemu sama gold, keren banget. Oke Omers, kita akan review yang lain. Kalau pada lupa sebenarnya ada sih di video-video sebelumnya, tapi nggak apa-apa, manjang-manjangin konten. Oke Omers. Tunggu ya, jangan lupa untuk subscribe dan like video saya Omers. Thank you. Oke Omers, balik lagi bersama 24 Garage. Udah saya susun dia. Yeah. Habis foto soalnya. Oke, ini bentar ya. Oke Omers. Yang pertama ya. Kalian ingat-ingat dulu, pertama itu serinya Boulevard ya Omers. Ini nih. Ini adalah serinya Boulevard. Cakep banget Omers. Dia warna putih mutiara gitu. Nah, jadi ini seri Boulevard tahun 2020 kalau nggak salah saya. Nah, dia made in Malaysia kalau nggak salah. Ya, yeah, made in Malaysia di sini. Nah, seperti biasa juga menggunakan ban 8. Nah, ini lumayan apa? Lumayan detail banget ya, Mas. Jadi dari lampu depan, terus sen, ada terus ada tulisan Trino di sini, lampu bawah. Terus lampu belakang juga ada yang Mas, keren. Sebenarnya review lengkapnya ada di sebelumnya sih sebenarnya, cuma saya review singkat aja. Nah, setelah ini ada si, nah, ini yang lagi in sekarang. Tapi di Mazda ya Mas. Nah, Mazda akan ngeluarin seperti ini kalau nggak salah. Ya bener tapi. Nah, ini seri Falcon Highway Drift. Highway Drift. Keren banget ini Mas. Saya itu ngoleksi pada saat dia ada zamaknya Mas. Nah ini. Nah makanya saya bilang wah ini keren banget ini. Ya saya apa lumayan suka. Jadi gara-gara si Falcon ini juga lumayan suka dari yang hitam ini kan Mas. Nah ini si trio Falcon ya. Jadi dia ada warna biru, warna hitam, sama warna zamak. Pertama itu yang seri ini, yang kedua ini seri zamak, dan yang ketiga ini adalah serinya warna hitam ini. Ini HW Drift semua ya Mas, dari HW Drive Drift. Nah ini sama, sayangnya nggak ada lampu depan dan lampu belakangnya aja Mas. Untuk seri 2021 ya Mas ya. Ini 2021, ini 2020, hanya satu aja yang keluar. Tapi 2021 ada 4 kalau nggak salah saya, 5 bahkan ya, 5 yang keluar. Nah habis ini kan yang pertama ini HW Drift, ini juga si Zamak ini, dan si ini juga warna hitam. Nah yang banyak pasaran sih yang ini sih, yang paling banyak pasarannya, paling banyak masih dijumpai di lelangan di mana-mana tuh seri ini. Yang ini udah lumayan agak susah ya Mas, meskipun ada cuman agak susah. Ini juga masih banyak nih, masih banyak. Keren. Yang punya Falcon, yang hobi ngumpulin Falcon, kudu punya ini. Om Maman udah ada ini belum? Pasti belum ada kan. Terus next ada serinya si Car Culture ya. Car Culture yang slide street kalau nggak salah saya. Nah ini.
Ini juga detailnya keren abis. Dibandingin yang si Boulevard masih keren yang ini, sumpah. Keren banget ini. Ini udah lumayan lumayan lengkap gitu. Udah lumayan komplit gitu. Udah lumayan detailnya, udah lumayan oke banget nih, Mas. Di sini ada TRD, emang soalnya dia TRD banget ya. Terus belakangnya juga ada TRD platnya. Terus di kalau lihat nih, Mas, detailnya di lampu belakang ini lebih real yang baru ya, Mas. Si car culture yang slide strip ini. Nah, peleknya tetap yang donat ya, Mas. Kayaknya emang cocok sih donatnya. Dan ini warna gold. Warna gold. Yang saya suka sih ini sih strap ini keren. Jadi kelihatan banget TRD-nya banget. Sini tulisan Bilstein TRD. Ini sejauh ini sih cuman ini yang lampunya beda ya, Pak, kacanya beda. Ini biru dan ini smoke, ini putih dan ini putih. Clear maksudnya. Habis ini, ini terus ini. Setelah itu ada yang sangat fenomenal banget ini yang maksudnya. Ini saya custom ya, Omar. Ini bukan ori blisteran, tapi ini adalah custom ya. Dan saya jujur, custom ini hanya ngeliat gambar aja gitu. Jadi saya nggak terlalu ngikutin film ya. Ternyata tulisan ini hanya ada di balik sebelah sini aja. Sini tuh nggak ada, Omar, ternyata. Kelihatan banget customnya. Next saya akan bikin coba. Yang ini nggak ada, yang ini ada nih, Omar. Nah, cuman saya ada kemarin lagi browser gitu kan, ternyata serinya ID ini ada yang di Supra GR. Wah, saya akan coba untuk bikin seperti ini ya, oke. Ditunggu aja di channel 24 Garrett. Jadi apa, stay tune terus, Omar, aktifin loncengnya biar tahu updatean dari 24 Garrett. Nah, ini bannya hitam ya, jadi ini saya cat lagi gitu. Harusnya tuh sebelumnya ban itu warna kuning ya, Mas. Nih, karena agak susah kalau nyari yang hitam. Nih, sebelumnya ini ban warna ini. Karena susah nyarinya, akhirnya saya pilak aja. Saya itemin aja. Alhamdulillah jadinya bagus. Nggak kelihatan kalau ini dipilak ya, Mas. Nah, dan detailnya juga lumayan bagus. Ini decalnya by Om Kliwon ya. Kliwon. Jadi kalau mau lihat tuh Kliwon Garage kalau nggak salah. KG. Kalau di Topet itu KG. Nah, ini keren banget nih. Cuma ini banyak yang mau beli dan minta, saya nggak akan mau kasih. Ini susah bikinnya. Oke. Nah, ini udah. Terus yang kedua terakhir ya, lumayan baru juga di 2022, di awal tahun kemarin serinya, Mas. Si putih dop ini benar cakep banget. Matte white. Nah, ini sebenarnya warnanya ini, Mas. Ya, jadi ini sebenarnya matte dapat matte kayak gini, agak ada silver-silvernya gitu. Ini itu metalik ya, maksudnya ada kayak ada butiran-butiran apa gitu di sini kan. Nah, itu sebenarnya ini warnanya warna si mutiara ini. Nah, di dop jadilah seperti ini. Keren. Sumpah ini keren banget. Ya, ini keren banget. Wih, cakep. Nah, ini saya juga udah lihat, udah jarang ya ngeliatnya, Mas. Udah jarang banget ngeliatnya. Nah. Oke, nggak pernah saya keluarin lagi, buat pajangan aja. Adalah Omas ya, ini si merah ini, keren banget. Jadi ceritanya saya itu waktu dapatin ini, saya kan langsung lihat katalog kan ada reviewnya ini, terus saya ada bilang kan bahwa nanti ada keluarnya merah. Nah, saya baru aja mau bikin rencananya seperti saya bikin LBWK si itu ya, si siapa, si R35 ya kemarin itu, ternyata udah keluar dan alhamdulillah saya juga dapat. Terima kasih Om Haji Dekes.
Nah, saya dapat POan nih, POan di mana-mana, hanya nggak tahu POannya nggak jadi gitu, nggak dapat gitu. Akhirnya ada di apa, di lapaknya Om Aje, udah gas aja lah, yang penting barangnya ready aja. Keren banget ini, sumpah. Thank you Om Aje, thanks. Oke Om Mas, nah ini udah 6 ya, berapa ya, 7. Oke, nah di antara semua ini yang made in Thailand ini cuman yang ini sama si ID ya Om Mas. Nah jadi ada dua aja yang made in Thailand, sisanya ini made in Malaysia ya Mas. Nah jadi perlu Om Mas tahu aja sih. Oke, kalau Om Mas mau ngumpulin ini, saya recommended banget ya. JDM kalau nggak ada ini bukan JDM namanya. Nah itu yang pertama, karena sejarah JDM itu salah satunya dia anian semua. Terus di antara tujuh ini Om Mas, yang mana yang saya suka, saya tetap milih yang seri Boulevard. Keren banget Om Mas, sama customer saya sendiri. Saya nggak nyangka bisa bikin seperti ini, keren banget. Nah makanya sama si ini sih, si Zamak ini. Oh pokoknya semua deh suka saya. Jadi ini semuanya saya pajang, nggak akan pernah saya apa-apain. Kecuali yang double-double akan saya custom next-nextnya. Oke. Okay? Kalau untuk customer udah banyak ya, jadi tinggal lihat aja di IG-nya saya 24 Garage, atau saya ada review di channel saya ini di 24 Garage. So jangan lupa untuk subscribe, like dan aktifkan lonceng agar tahu nih apa sih yang baru di 24 Garage Omers. Oke okay, Omers, terima kasih banyak udah nonton video saya dari awal sampai akhir ini. Thank you dan thank you. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gas. Cakep Mas. Oke okay, Mas, see you. Jangan lupa untuk nonton nextnya video kami ya Mas, dari 24 Garage.